Halo Gen Ki Hajar, Ki Hajar STEM kembali lagi. Berikut ini tata cara pendaftaran Ki Hajar STEM 2024. Peserta adalah tim yang terdiri dari 3 peserta didik dari Satuan Pendidikan Tahun Ajaran 2024 sampai 2025 dari Satuan Pendidikan, jenjang SD atau kelas 4, 5, dan 6, jenjang SMP atau kelas 7, 8, dan 9, jenjang SMA dan SMK atau kelas 10, 11, dan 12, yang berada di 38 provinsi di Indonesia dan sekolah Indonesia luar negeri. Sekolah dapat mengirimkan lebih dari satu tim. Setiap tim didampingi oleh satu guru pendamping. Satu guru pendamping bisa mendampingi lebih dari satu tim. Perubahan anggota tim dapat dilakukan selama masa pendaftaran. Jika ada anggota tim yang mundur, setelah masa pendaftaran ditutup, maka tim akan melanjutkan dengan anggota tim yang tersisa. Untuk melakukan pendaftaran, tim dapat mengakses laman kihajar.kemdikbud.go.id atau melalui mobile apps Ki Hajar STEM yang dapat diunduh melalui Play Store. Klik menu pendaftaran. Isikan data sekolah berupa NPSN sekolah, lalu klik cari. Isikan alamat sekolah secara manual. Isi identitas guru pendamping secara manual berupa NIK, nama, email, akun belajar.id, dan juga nomor handphone. Pada data peserta, tim memasukkan NISN anggota tim, lalu klik cari. Data peserta berupa nama dan tingkat akan otomatis terisi oleh sistem. Lalu, isi alamat dan nomor handphone secara manual. Ulangi langkah tersebut untuk 2 anggota tim lainnya. Isikan email akun belajar.id ketua tim, nomor handphone aktif salah satu anggota tim, dan kata sandi sejumlah 8 karakter sebagai akses ke akun peserta Ki Hajar STEM 2024. Klik setuju, kemudian klik daftar. Nah, tim kamu sudah berhasil melakukan pendaftaran. Selanjutnya, cek email ketua tim yang didaftarkan, lalu klik tombol konfirmasi melalui email konfirmasi yang dikirimkan panitia Ki Hajar STEM ke email ketua tim. Tim sudah bisa login dengan email tim yang telah didaftarkan. Akan muncul notifikasi di mana peserta yang telah mendaftar Ki Hajar STEM 2024 wajib bergabung ke Telegram jenjang masing-masing untuk mendapatkan informasi terkini terkait penyelenggaraan Ki Hajar STEM. Tim yang telah mendaftar dapat mengerjakan latihan soal pada menu "Ayo Berlatih" di laman kihajar.kemdikbud.go.id atau melalui mobile apps Ki Hajar STEM. Tim juga dapat melaporkan kesalahan data tim melalui pusat bantuan di laman kihajar.kemdikbud.go.id. Jika Gen Ki Hajar belum memiliki akun belajar.id, silahkan ajukan melalui operator sekolah.